Hai para MLers, bertemu lagi dengan saya dalam channel Orispot. Oke, jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas komentar aneh, gak penting dan gak berfaedah dari video sebelumnya yang akan dibacakan oleh Mbak Google. Nah, langsung saja inilah komentar yang pertama. Bagaimana caranya Hellcat matiin seluruh listrik di Land of Dawn? Ini maksudnya ultimate skill Hellcat ya? Kayaknya iya bang. Oke. Jadi sebenarnya, ultimate skill dari Hellcat tidak memadamkan seluruh listrik di Land of Dawn, melainkan dia menyebarkan kegelapan yang berasal dari tubuhnya ke seluruh area di sekitarnya. Kalau dalam gameplay, kegelapannya mencakup satu arena. Mungkin kalau arenanya diperluas, maka kegelapannya juga ikut meluas pula. Namun yang jelas, Hellcat tidak matiin listrik di Land of Dawn. Lagian mana ada saklar buat bikin gelap seluruh Land of Dawn? Berarti kalau tidak ada Hellcat, mustahil Land of Dawn bisa gelap total bang. Ya, bener. Kecuali Moonton ngundang ikan oranya ini dari Bikini Bottom, yang bisa menggelapkan seluruh tempat dalam sekali tarik. Mana lidahnya bisa nyala pula? Oke, next. Komentar kedua. Apakah Johnson adalah mobil terkuat di Land of Dawn? Iya. Kasih penjelasan bang. Ya kan di Land of Dawn cuma ada satu mobil, yaitu Johnson. Jadi mau itu Johnson lemah ataupun kuat, tetap aja dia merupakan hero yang bisa berubah jadi mobil terkuat di Land of Dawn. Gak ada saingannya sih. Tapi pada dasarnya, Johnson emang hero tanker yang memiliki defense yang kuat. Jadi udah pasti mobilnya ikut kuat juga. Dari tampilan mobilnya aja udah kelihatan. Johnson saat berubah jadi mobil, desain mobilnya kebanyakan adalah mobil dengan bodi yang sangat besar, kayak Mustang, Jeepney Racer, bahkan sampai Wrecking yang merupakan mobil penghancur dengan drill di depannya. Gak pernah kan Johnson diberi tampilan mobil bodi kecil kayak sedan gitu? Memang kenapa bang? Soalnya, mobil Johnson emang didesain untuk menabrak lawan. Jadi kalau pakai sedan, pasti rawan penyok dan juga rusak. Lagian Johnson juga pasti nggak mau dianggap sebagai pengabdi sedan. Oke, next, komentar selanjutnya. Saya request jangan bahas nasi pecel. Oke. Jadi di video kali ini kita akan membahas kisah dari hero tanker baru yang bernama Baxia, yang merupakan murid satu perguruan dengan Jilong. Kenapa bahas Baxia? Ya kan terserah mbak, yang penting nggak bahas nasi pecel. Oke, lalu seperti apa kisahnya? Mari kita simak, inilah videonya. Tapi sebelum itu, di bawah video ini ada tombol untuk berlangganan atau subscribe. Silahkan tekan tombol tersebut untuk berlangganan video dari Orispot. Cadia Riverlands, sebuah dataran tinggi pegunungan di Land of Dawn yang memiliki air terjun terbesar. Jauh sebelum era kekacauan Land of Dawn terjadi, Cadia Riverlands sangatlah sepi. Di salah satu puncak pegunungan tersebut, ada sebuah tempat yang bernama Dragon Altar. Di sana, terdapat suatu perguruan kecil yang ditinggali seorang guru dan dua orang muridnya, dengan nama Black Tortoise dan juga Black Dragon. Baxia yang merupakan Black Tortoise adalah anak yang sangat ceroboh. Tak heran jika dia sering dihukum oleh gurunya. Hari demi hari pun mereka jalani dengan latihan dan bermain bersama. Meski begitu, sang guru menyadari jika potensi dari Black Dragon lebih besar daripada Baxia. Atas hal itulah, sang guru terus melatih mereka berdua dan memberikan sebuah pantangan, yaitu, jangan pernah mencoba keluar dari wilayah Cadia Riverlands. Namun larangan tersebut justru malah menjadi mimpi yang ingin mereka wujudkan. Tahun-tahun pun berlalu. Baxia dan Black Dragon sudah semakin dewasa dan juga semakin kuat. Oleh karena itu, Black Dragon memutuskan untuk sejenak keluar dari Cadia Riverlands dan mencoba untuk melihat dunia luar. Baxia pun menyetujuinya dan berpesan akan menyampaikan kepada gurunya. Namun, karena keluar dari Cadia Riverlands adalah hal yang paling dilarang,
Sang guru pun memarahi Baxia habis-habisan karena tidak bisa mencegah Black Dragon pergi. Baxia yang menyadari kesalahannya pun hanya bisa menerima kemarahan dari gurunya. Beberapa hari kemudian, Black Dragon pun kembali. Namun ada yang aneh dengan dirinya. Aura kegelapan yang sangat pekat terasa dalam tubuhnya. Sang guru pun langsung memarahi Black Dragon yang telah melanggar larangannya itu. Namun, Black Dragon menyangkal jika peraturan untuk tertutup dengan dunia luar sangatlah kuno dan tidak relevan. Tapi sang guru menjelaskan alasan dia mengajak para muridnya untuk tetap di Kadia dikarenakan dunia luar sedang dalam kondisi yang sangat tidak stabil dan akan sangat berbahaya jika mencoba untuk ke sana. Sang murid terus menyangkal penjelasan dari gurunya. Sampai pada akhirnya, mereka berdua terlibat dalam sebuah pertarungan serius. Baxia yang merasakan aura Black Dragon dan juga gurunya langsung menuju ke Dragon Altar. Baxia merasakan jika Black Dragon hendak mengeluarkan serangan dengan niat membunuh. Tanpa pikir panjang, Baxia melancarkan pukulan telak ke arah Black Dragon yang saat itu sedang tidak siap. Black Dragon terpental dan keluar dari Dragon Altar. Namun dia masih selamat dengan berpegangan pada bagian altar tersebut. Sebelum terjatuh, Black Dragon mengatakan jika Baxia akan semakin kuat. Rasa bimbang dan menyesal pun merasuki pikiran Baxia. Namun saat itu, dia yakin jika apa yang dilakukannya adalah hal yang terbaik. Bertahun-tahun setelahnya di Kadia Riverland, para kawanan assassin mulai memasuki wilayah itu. Namun mereka berhasil dikalahkan oleh Baxia. Baxia bertanya tentang siapa dalang di balik penyerangan itu. Sang assassin yang sekarat mengatakan jika Black Dragon saat ini masih hidup. Dan assassin tersebut adalah pasukan Xian Finch yang dipimpin oleh Ling. Seingat Baxia, Ling adalah assassin terkuat di Kadia Riverland yang juga merupakan salah satu dari murid gurunya. Bagi Baxia, Ling bukanlah ancaman yang harus ditakutinya. Yang dia khawatirkan justru Black Dragon, teman seperguruannya yang sejak dulu memiliki kemampuan di atas Baxia. Dan jika Black Dragon bekerja sama dengan Ling, maka target mereka adalah gurunya. Baxia pun tidak bisa tinggal diam. Dia bersiap untuk menghadapi mantan temannya dulu demi menebus kesalahannya dan menyelamatkan gurunya. Tamat. Nah, itulah tadi kisah dari Baxia, sang murid dari kakek tua yang memiliki gelar Dragon King. Sebenarnya kakek tua itu telah melatih beberapa murid yang sangat berbakat seperti Baxia, Black Dragon, Ling, Jilong dan juga Chang'e. Meskipun dia tua dan pendek, namun saat marah dia bisa menjadi wujud aslinya yang berupa naga besar. Kakek itu juga yang telah memberikan bulan sabit kepada Chang'e. Oh ya, cerita dari Baxia ini adalah cerita saat Land of Dawn dalam masa kegelapan, yaitu berpuluh-puluh tahun sebelumnya, saat dimana kelinci Chang'e masih liar dan belum punya pemilik, serta serangga merah ini masih belum sebesar saat ditunggangi oleh Chang'e. Lalu kenapa ceritanya selalu tamat sebelum selesai, Bang? Sebenarnya mau dikatakan tamat, tapi cerita tersebut akan dilanjutkan oleh cerita dari hero lain. Mau dikatakan bersambung, tapi Munton gak bakalan ngasih kisah Baxia lagi. Jadi bingung kan? Tapi tenang aja, lanjutan kisah Baxia akan diteruskan oleh kisah dari Ling, assassin terkuat di Kadia Riverland, yang pernah mengalahkan Jilong dalam duel satu lawan satu. Dalam lore-nya, Ling hendak membunuh gurunya yang saat itu ada di Dragon Altar. Baxia kan ada di tempat lain ngurusin para bawahannya, jadi nggak bakalan sempat ke sana. Saat Ling hendak melawan gurunya, Jilong pun datang dan mereka berdua memulai duel terakhir mereka. Siapakah pemenang dari duel itu dan bagaimana kelanjutan kisahnya? Akan kita bahas saat Munton mengeluarkan comic story ataupun video story dari Ling.
Dan story itu sudah pasti akan dibuat saat link hendak dirilis di server Ori. Jadi kira-kira sebulan lagi ya. Nah, yang sabar ya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kali ini dan saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk share dan subscribe channel Orispot. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam Orispot.